pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Mahadini dari program studi D3 Akupuntur Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Kali ini saya akan membahas tentang meridian umum, salah satunya yaitu meridian pertama, meridian Tayin Tangan Paru. Kita lihat perjalanannya. Perjalanan meridian Tayin Tangan Paru dimulai dari ciel tengah, kemudian turun ke usus besar, kemudian naik lagi, menembus diafragma, kemudian menembus ke paru, menyebar di paru, kemudian berjalan melewati tenggorokan, dari tenggorokan, kemudian ke klavikula, di bawah klavikula, turun menyusuri lengan bagian atas, melewati fossa cubiti, kemudian berjalan menyusuri lengan bagian bawah, bagian medial, dan berakhir di ujung ibu jari bagian medial. Setelah itu, meridian Tayin Tangan Paru juga memiliki cabang. Cabangnya keluar pada titik licue. Pada titik licue, kemudian menyusuri telapak tangan dan berakhir di ujung jari telunjuk. Setelah itu, bertemu dengan meridian Yangming Tangan Usus Besar. Itulah perjalanan meridian Tayin Tangan Paru.